Ini kan permasalahan tentang rumah sakit Anamedika terputusnya dengan BPJS. Saat ini ya memang kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya supaya dari pihak BPJS, mungkin dari DPRD bisa memfasilitasi dan menginformasikan bahwa pelayanan BPJS di rumah sakit Ana sangatlah penting. Jadi terputusnya dengan pelayanan ini akan mengakibatkan para pasien tidak mendapatkan pelayanan, justru itu sangat dirugikan gitu. Jadi di rumah sakit Ana yang Anamedika yang memang 90%-nya ada pelayanan BPJS, tentu kerugian ini kasihan kepada masyarakat. Artinya pencairannya? Jadi memang kita dari pihak BPJS melakukan pemutusan pelayanan. Nah, kita terus berupaya. Proses pemutusannya kemarin juga kita sudah melakukan perpanjangan, kemudian kita sudah lakukan prosesi rekredensial dengan baik, nilai pelayanan kita juga sudah baik, tetapi sayang sekali kalau memang pelayanan BPJS yang dibutuhkan masyarakat di sekitaran Kota Bekasi di Rumah Sakit Anamedika menjadi terkendala seperti itu. Bisa melanjutkan kerjasama kembali Pak dengan BPJS, mungkin seperti itu untuk masyarakat banyak. Menyikapi dengan adanya laporan pengaduan atau yang informasi yang didapat oleh Komisi 4 khususnya ya terkait dengan rumah sakit tanah yang diputus BPJS, ya, artinya ya sangat baik kami melihatnya bahwa gini, BPJS semestinya melakukan koordinasi dulu dengan rumah sakit tanah medika. Persoalannya adalah rumah sakit yang ada rumah sakit swasta maupun pemerintah yang ada di Kota Bekasi dalam hal terkait dengan pandemi COVID-19 ini itu sangat dibutuhkan rumah sakit itu, dan yang mampu untuk melakukan pembiayaan itu adalah terkait dengan adanya BPJS dari pemerintah. Nah, hal ini yang sangat dikecewakan sebenarnya oleh BPJS. Kenapa mesti langsung memutuskan begitu? Mestinya ada teguran atau ada penyampaian gitu. Makanya rencana daripada DPRD dalam hal ini Komisi 4 akan memanggil BPJS untuk menanyakan terkait dengan ini. Alasan-alasan apa sih sebenarnya sampai timbul? Kalau ada persoalan internal di dalam kan itu masih bisa dibahas. Karena yang perlu dilihat ini semata-mata bukan tidak lihat persoalan bahwa ada persoalan di internal daripada rumah sakit Anamedika, tapi yang perlu menjadi perhatian khusus oleh kita semuanya saat ini adalah terkait dengan pandemi COVID, dan itu rumah sakit itu tuh sangat dibutuhkan sekarang. Kalau dulu informasinya bahwa rumah sakit Ana itu yang rujukan-rujukan di sana yang masuk terkait dengan pandemi COVID yang begitu banyak. Sekarang ini tinggal sedikit karena orang yang datang di sana hanya yang mampu membiayai diri. Itu jadi persoalan. Artinya yang rugi tetap saja masyarakatnya. Ya, yang dirugikan kalau kami melihatnya bukan dari soal-soal keuntung-untung dan ruginya, tapi kalau DPR itu menilai kan terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kepentingan masyarakat gitu. Nah, masyarakat sangat dirugikan karena banyak warga yang hadir di sana, yang bertempat tinggal di sana, yang dekat dengan di sana, lalu kemudian mereka tentu ingin berobat yang dekat dengan itu gitu loh. Karena penolakan dari misalnya asuransi terkait dengan BPJS-nya tidak bisa digunakan oleh rumah sakit tanah, makanya mereka akan pergi dari situ, akan jauh. Nah, ini sangat disesalkan menurut kami. Perlu dilakukanlah peninjauan kembali dan upayakan sesegera mungkin bahwa itu bagaimana bisa BPJS ini bisa dimanfaatkan lagi oleh warga yang ada di rumah sakit tanah. Makanya itu artinya teman-teman tadi setelah selesai rapat dengan rumah sakit tanah, lalu kemudian ada rapat internal, mereka sepakat lalu kemudian melakukan memanggil, mengundang baik bukan hanya dari BPJS tapi semua rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi gitu. Melihat situasi dan kondisi pandemi, apalagi saat ini kondisi pandemi di Kota Bekasi itu kan lagi naik-naiknya begitu besarnya gitu. Ini yang perlu disikapi oleh kami. Thank you.